Sekarang akan kita contohkan. Menggunakan plastik vakum ukuran 56x80. Kita masukkan dua bantal tebal. Bisa jadi tipis nggak ya? Sekarang kita tutup plastiknya pakai klipnya, ya guys ya. Putar katup sebelum dan sesudah memvakum barang. Bantal sebelum divakum tebal dan masih banyak udara di dalam plastik. Dua bantal tebal sebelum divakum 23 cm. Setelah divakum jadi berapa cm ya? Yuk kita vakum. Putar katup setelah memvakum. Warna jadi tipis ya bantalnya. Sekarang kita ukur yuk berapa cm bantal yang sudah divakum. 7 cm guys. Sekarang jadi lebih tipis dan hemat tempat ya guys. Yuk diorder sekarang juga sebelum kehabisan.